responsibility for solving the problem. Now you're looking over my shoulder at what looks like a very small fire. That's really deceptive, because what's happening here is that the dry conditions have gotten the peat that's underneath here all burning. Tanah no kuano loh mandir sehat hari mah ya ke blok dipah. Jadi ke jika dipah jika ona gite pehore hapu jika ona sesar hai. Jadi tahun 2008 itu api sangat besar sekali. Kami memadamkan, menenggolongi api waktu itu. Itu mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Khususnya dari sisi hutan. Hutan kita sudah tidak terawat dengan baik. Cara kami memadamkan, menenggolongi api waktu itu dengan cara membawa-bawa keluarga gitu, membawa-bawa masyarakat yang ada di situ untuk ini bersama-sama. Kalau dibilang dulu kan meruyung, jadi untuk memadamkan ke sana dengan cara manual, semacam membuat parit untuk supaya dia tidak menjalar lagi api. Sangat ngeri kebakarannya. Waktu itu saya ingat, waktu kebun kita sendiri yang terbakar, saya bawa masyarakat untuk membatasi api. Tetapi kita hanya kemampuan kita waktu saat itu hanya memakai tenaga, dan kita memakai artinya itu ya secukupnya manual lah. Nah, tidak mempunyai seperti mesin kompa atau apa. Sehingga waktu itu kebun itu banyak yang sangat terbakar dan tidak bisa ditolong lagi. Hutan yang hijau ratusan tahun kemudian berubah menjadi hamparan api, melululantakan hutan adat ratusan hektar. 12 tahun setelah proyek pembukaan lahan gambut 1 juta hektar yang dicanangkan Presiden Soeharto dinyatakan gagal atau berhenti. Kegagalan yang berbuah hilangnya sumber hidup ribuan rakyat adat Dayak Ngaju. Belgia adalah proyek pengembangan lahan gambut yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Proyek ini pada awalnya bertujuan membuka lahan pertanian untuk mengarahkan masyarakat pada lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Tetapi yang terjadi adalah pembukaan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan, pohon yang ditebang, pengeringan lahan gambut, dan pembuatan kanal sepanjang 4.000 km untuk mengeringkan lahan gambut sebagai persiapan kegiatan pertanian justru sebaliknya merusak ekologi hutan. Pembangunan kita itu ternyata tidak berdasarkan tata ruang yang baik. Tempat-tempat yang seharusnya baik untuk menjadi lumbung padi, Pulau Jawa misalnya, justru tidak dijadikan lumbung padi. Sementara tempat-tempat yang tidak baik buat lumbung padi malah dibuka dan dipaksakan untuk ditanam padi. Pada saat membuka lahan 1 juta hektar lahan gambut itu juga tidak dilihat landscape-nya, tidak dilihat di wilayah mana yang paling
pas untuk dibuka, yang mana yang harus dikonservasi, dan kemudian bagaimana hidrologi, perputaran hidrologinya dilihat. Akibatnya adalah ya ini gitu ya, ini sebetulnya disaster yang sampai berapa generasi ini akan terus mengganggu kita. Rehabilitasi lahan gambut bekas proyek PLG sulit dan mahal untuk dilakukan. Pada dasarnya gambut adalah batu bara muda yang harus senantiasa basah. Pembukaan hutan gambut menyebabkan air yang terpendam di dalamnya keluar ke kanal-kanal raksasa yang dibangun. Ketika CO2 menguap naik ke udara, hal lain yang diproses oleh lahan gambut yang kering ialah menunggu musim kemarau tiba, yang melahirkan kondisi rentan bagi api untuk menghanguskannya.